Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Raider di rumah. Hari ini Om Bik ada di Subang. Tepatnya di apa ya? Lembah Gunung Kujang. Lembah Gunung Kujang. Nah, di sini teman-teman Maci Bandung tuh berkumpul untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga ya, Pak Ketua ya. Yang ke-42. Oh, ke-42 Om Raider, bayangkan 42 bukan usia yang sebentar. Ya, betul. Usia yang matang. Ya, nah, betul. Hari ini Om Bik ketemu dan ngobrol-ngobrol sama Ketua Maci Pusat Om Ibas. Om Ibas ya? Betul, betul. Nah, Om Raider, kita ngobrol-ngobrol ya, Om Ibas. Siap. Om Ibas. Siap. Terima kasih banyak. Om Raider. Siap. Oke. Selamat sore. Oke, happy banyak Maci Mania ya. Terima kasih banyak ya. Om Ibas. Siap. Ini hari ini gimana ceritanya? Ulang tahun, ngumpul, terus mancing. Itu gimana ceritanya, Om Ibas? Sebenarnya begini, untuk acara hari ulang tahun dalam rangka yang hari ulang tahun Biker Fishing Day ini, ini sebenarnya sih kalau boleh saya katakan ini respect, spontanitas dari teman-teman Maci di Bandung. Dan kita mensupport dari BPP, dari pusat kami mensupport 100% bahwasanya ini adalah suatu bentuk bentuk yang sangat positif sekali, di mana kita bisa menjalin hubungan silaturahmi baik itu antar biker ya, maupun dengan masyarakat di sekitar. Itu dia. Okay. Jadi tidak usah dikhawatirkan, bahwasanya kita mendukung sepenuhnya dan teman-teman dari Bandung sudah siap dari awal, itu sudah siap untuk membuat event seperti ini. Kenapa? Untuk lebih mengakrabkan lagi suasananya, lebih bersinergi dan lebih harmonisasi kita jalin dengan masyarakat yang ada di sini dan di sekitarnya. Saya rasa mungkin begitu. Om Ibas. Siap. 42 tahun bukan usia yang muda lagi, Om. Betul. Ini khususnya untuk Maci Bandung tentunya ya, Om. Betul. Om Ibas, setiap kali hari ulang tahun Maci, memang selalu diadakan agenda-agenda kegiatan seperti ini? Agenda seperti ini memang bervariasi. Setiap tahunnya itu bervariasi. Ya, kadang kalanya kita riding bersama, kadang kalanya kita ada camping bersama. Oke. Kali ini kita bikin tema fishing, biker fishing day. Oh. Untuk memperingati hari ulang tahun anniversary Maci Bandung yang ke-42. Semoga Maci Bandung semakin solid, semakin akrab, semakin dikenal, dan semakin bersinergi dengan masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya. Om Ibas. Siap. Ini event terdata berapa peserta yang hadir, Om? Untuk kali ini, hari ini saja, ini sudah ada, ini kita lihat, lapak ini ada 84, full semua. Full, Maci full, semua? Full, enggak, ini ada gabungan. Artinya kita juga bukan cuma hanya untuk biker saja, tetapi juga dari umum. Karena kita itu, mau memperkenalkan biker ini, mau memperkenalkan Maci ini kepada masyarakat. Bisa berbaur. Bisa gitu berbaur, ya kan. Bisa kita bersinergi, kita bisa menjalin hubungan harmonisasi dengan lingkungan silaturahim dan masyarakat. Tentunya, silaturahim ya? Tentunya ya. Untuk supaya kita bisa solid. Ya. Kemudian, sebenarnya sih untuk hari ini 84 lapak ini penuh. Dan masih ada loh. Masih ada sekitar 30 atau 40 yang waiting list. Bisa dibayangkan. Masih ada yang waiting list sampai sekarang. Nah, kalau ada yang batal, ada yang berhalangan dan lain sebagainya, dia bisa spontan langsung masuk melalui panitia. Oke. Demikian. Okay. Jadi, insya Allah kami pun berharap agar supaya mungkin tahun depan secara nasional kami sudah mengadakan tadi koordinasi dengan Ketua Maci Bandung dan teman-teman pengurus lainnya. Tahun depan mungkin kita akan menyewa tempat yang lebih besar lagi dengan kapasitas 2.000. Itu yang nasional. Kami akan mengundang semua teman-teman biker seluruh Indonesia dan juga umum. Oke. Dan itu acaranya sendiri apa? Acara sendiri itu acara untuk mancing mania saja. Oh, tetap mancing. Tetap mancing. Ya. Karena event ini artinya ini salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan kita, alam kita untuk menyalurkan hobi. Jadi kita bukan cuma semata-mata camping saja, ya. Tetapi juga kita mengadakan salah satu bentuk variatifnya, variabelnya. Sekaligus mungkin menghilangkan batch email buat ya teman-teman anak motor tentunya, Om. Betul. Itu sebenarnya begini. Imej-imej yang selama ini yang ada di masyarakat itu yang mengatakan bahwa biker-biker ada yang bersifat begini, punya
tingkah laku seperti ini itu kita hilangkan. Okay. Dan itu totally kita apa namanya tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Kita, Ya kita di Maci ini tetap mengedepankan hubungan persaudaraan, silaturahmi yang kuat ya Om ya, yang kuat dan silaturahmi yang utuh untuk dengan selamanya. Memancing, dengan main memancing. Air, dingin otak Om ya. Ya betul. Jadi semuanya adem. Semuanya adem, semuanya jadi sejuk. Sejuk. Ya. Om Rider. Ya, Kang. Terima kasih banyak ya. Hari ini. Luar biasa. Tuh. Ya. Om jadi. Ibas ya. Ketua Maci Pusat berpesan untuk para biker seluruh Indonesia, Om. Seluruh Indonesia tanpa kecuali. Mendingan mancing, otak dingin, iya. Ambil main air daripada rusuh. Oke, Om Rider. Sampai ketemu lagi di tempat lainnya. Dengan tamu-tamu lainnya dan motor-motor lainnya. Bersama Om Bik dan teman-teman juga narsum lainnya. Hari ini narsum kita adalah Om Ibas. Siap. Om Ibas ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Om Ibas. Oke. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini 42 tahun Maci birthday. Nah, bikin acara Maci. Iya. Ini unik banget. Menghilangkan citra arogansi kelompok biker main di air jadi dingin. Betul. Silaturahmi terjaga, perut kenyang tentunya endos kan Om. Om ceritakan Om, kumaha yeuh acarana? Bandung top. Eh. Pokoknya kalau yang event yang simsalabim Bandung dah jago. Ini event cuma 3 minggu katanya nyiapin, udah bisa gini. Tapi pengunduk memang pengalaman untuk yang sini ya. Tadi malahan ketua umum bilang katanya, udah nasionalkan ini. Wah, jadi Bandung yang ngasih ide kelompoknya ini. Gitu. Besok nasional. Bisa jadi eventnya skala nasional. Kudu. Kudu wajib ini mah. Tebun, ya. Nah, Tebun sendiri gimana nih keterlibatan di 42 tahun anniversary dari Maci Bandung sendiri? Kebetulan kalau tahun ini saya dan Bungsu ini perwakilan dari koordinator wilayah barat. Oke. Jadi wilayah barat itu kan ada 18 cabang, salah satunya adalah Maci Bandung. Kalau untuk kita sih benar-benar apresiasi banget ya untuk acara seperti ini. Makanya kita juga berharap ini memang bisa menjadi acara nasional. Bisa nasional. Artinya bukan hanya untuk wilayah barat saja, tapi untuk wilayah tengah, timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu bisa datang juga, bisa hadir juga sih.